kita potong just like this. Ya, jangan sampai dia putus. So if you can see, dia masih attached sama yang bagian depannya ini. Yes. Oke. Untuk ikannya, minyaknya kita panaskan ya. Ini ikannya selain ikan mas, sebetulnya pemirsa bisa pakai ikan yang lain. Bisa mau pakai ikan gurame. Gurame is really nice. Ikan kerapu juga bisa. Mujair juga bisa. Potong ini ikannya udah dibersihkan ya. Terus di atas, pas di atas tulangnya, kita potong just like this. Ya, jangan sampai dia putus. So if you can see, dia masih attached sama yang bagian depannya ini. Yang sisi satu laginya juga sama. Be very careful, jangan sampai dia lepas. Nah, ini kita bumbui dengan salt and pepper sama jeruk nipis. Jadi kita kasih lada dalamnya juga. Jangan lupa. Lada, garam. Secukupnya. Jeruk nipis ini selain untuk menghilangkan amis juga rasanya ya. Jadi dia enak kalau ditambahkan jeruk nipis. Dalamnya jangan lupa. Nah, kalau sudah di butterfly, sudah dibumbui, sekarang tinggal kita goreng. Kita celupkan di bumbu. Baru kita taruh di fry pan. Like this. Dan untuk kremesnya, jadi kremesnya tinggal digini-giniin aja nih. Kita celupkan. Okay, that should be good. Itu ikannya udah hampir mateng ya. In the meantime, we're going to set up nasi merahnya. Itu nasi merah juga sudah mateng. Nasi merah, kita taruh sini. Udah dipadatkan. Seperti ini. Nasinya ini gimana? Namanya juga untuk anak-anak. We're gonna make it fun. Gimana kalau nasinya kita kasih rambut, selada. Use some selada here. Untuk matanya saya pakai tomato cherry. Sama bibir. Just like this. Well, maybe we put a little smile on it. Nah, sama ikannya juga sudah matang. Tinggal kita tiriskan dulu sebentar. Seperti ini. Untuk wajahnya, tadi kan kita udah bikin asam omelet, telur dadar. Ini mungkin kita taruh di sini untuk jadi badannya. Baru sekarang ikan kita taruh di sampingnya ya. It's quite fragile. Ini mau saya tambahkan acar. Acar timun. Okay. This is it. Ikan mas kremes dan nasi merah ala Chef Vera Quinn.